Oke teman-teman, kembali lagi bersama di Infinity Channel. Jadi di depan kita ada sebuah printer Trifix dari Fuji Film, printer CR ya, komputer radiografi. Ini keadaannya lagi habis kosong ya, saya akan menggantinya sesuai dengan judul video ini. Ini kalau kita klik sekali biasanya dia nongol jumlah film yang ada ya, tuh tapi nggak ada. Ini kalau nol itu artinya ready. Kalau tekan sekali lagi nol berarti nggak ada film. Sekarang kita ambil belakangnya yang ini, apa ya, nampan kalau saya bilang ini, buat ngalangin supaya filmnya nggak kebakar. Kita masukkan dulu setengah aja, setengah aja. Nah segini cukup, segini aja cukup. Sekarang kita klik sekali sampai bunyi klik. Nah open, ketika udah tulisan open kayak gini baru bisa kita tarik ya. Baru bisa ditarik ya. Kalau udah kayak gini nampannya udah selesai, udah bisa ditarik. Sekarang filmnya ini masih nyisa satu ya, tapi ini nggak kebaca satunya. Nggak apa-apa, letakkan. Kita sobek aja. Nah. Oke lanjut tadi, sorry teman-teman, kamera HP-ku agak error. Terus kulihat-lihat ternyata memorinya penuh. Gak apa-apa, kita lanjutin aja. Jadi ini udah saya keluarkan dari boxnya ya tadi ya. Saya udah keluarkan dari boxnya dan ini dia filmnya. Sesuai dengan arahan ini, tunjukkannya atas ke sana. Kita sobek aja, gak apa-apa. Sudah sobek kayak gini, kita gunting. Gunting aja. Tadi ada gunting di sini. Sebentar. Gunting tadi. Mana guntingnya? Ini dia. Kita gunting aja ya. Sebenarnya ada cutter khusus untuk gunting ini, tapi ini juga udah cukup. Terus ini tinggal kita putar kayak gini. Ini tinggal kita dorong aja ke dalam sampai filmnya nyentuh ke belakang ya. Jika udah kayak gini, tinggal kita masukin. Nanti tulisannya ada tulis full atau tarik ya. Jadi ini kita tarik aja. Sudah tarik, dia akan memproses. Ada bunyinya ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dia akan mengkalibrasi. Dia akan ngeprint satu buat kalibrasi ya. Tuh, jadi 150. Dia akan ngeprint satu buat kalibrasi. Tuh keluar filmnya. Ya, begitu dia cara ganti film di Fuji Film Trifix Smart Printer CR. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika kalian suka dengan video ini, like dan bye-bye.